Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan Samsung A30, yang mana di video sebelumnya sudah saya kerjakan. Kasusnya adalah mati total. Setelah saya cabut IC PA-nya, HP bisa menyala. Dan sekarang saya sudah kedatangan IC PA, saya beli 2 unit, akan coba kita pasang. Ternyata walaupun baru sudah ada kaki-kakinya ini. Waduh. Seperti bekas ya. Tapi ini tersegel, tapi ini barangnya seperti bekas. Oke, nggak apa-apa. Akan coba kita pasang saja. Posisinya seperti ini ya, saya masih ingat. Langsung coba kita dinginkan. Cukup. Kan langsung kita rangkai ke mesin. HP sudah menyala, masih belum ada sinyal. Aduh, HP-nya di pola, saya lupa belum minta polanya ini ya. Duh, gimana ini HP-nya masih di pola. Udah keluar 4G, alhamdulillah ya. Ini jaringannya udah 4G ini. Di sini memang sinyalnya agak susah, tapi sudah muncul bar 4G-nya itu. Ini adalah Samsung A30 yang barusan kita pasang IC PA. Ini alhamdulillah saya sudah dapat polanya, dikasih sama user. Ya, sudah terbuka. Kita cek internet dulu. Wah, ini saya cari Teknisi Jungkring ya. Sudah jalan. Ya, sudah bisa buat internet. Kita buka YouTube, sudah jalan. Ya, internet sudah oke ya. Coba kita cek pulsa. Ya, cek pulsa juga sudah oke. Seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam software panas. Mantap.